5 orang calon mencalonkan diri untuk menjadi ketua KIP Langsa. Ini saya sampaikan kepada semua yang punya hak suara. Ya. Saya tidak punya kepentingan di sini dan saya tidak pernah membuat pendekatan dengan mereka berkali-kali orang. Pilihlah ketua kalian intinya orang yang punya kredibel, orang yang mampu membawa kemajuan untuk sebuah organisasi. Bukan pilih karena kedekatan saudara atau kawan sekian itu ngobrol di warung kopi karena dekat sama dia. Kalau ini orientasinya, dialah kayak bilang saya itu adalah di depan. Cari orang-orang yang punya kredibel, yang punya hubungan baik dengan semua elemen yang ada. Karena majunya sebuah organisasi itu sangat tergantung dengan kemampuan orang yang memimpin itu. Terima kasih kepada pengurus yang lama yang telah mengabdi untuk kepentingan KMP Langsa. Semoga nantinya saya harap KMP, pengurus KMP yang baru berjalan nantinya juga bisa melanjutkan, ya, bisa mengabdi kemajuan KMP dan juga kepada Langsa nantinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, musyawarah daerah Musda kelima Dewan Pengurus Daerah 2 Komite Nasional Pemuda Indonesia PMI Kota Langsa, dengan ini resmi saya akan dibuka. Semoga seluruh anak senantiasa memimpin dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Adalah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.